Aku tahu si Sinta itu. Makin sok kali ku tengok sekarang loh. Biasa itu, OKB baru-baru pakai emas, jadi kayak terkejut badan, kayak gitulah. Ih, tahu kok dengan lantam medan yang gak sama aku. Din, di mana ya jual emas 24 karat? Secara di toko banyak kali kan emas 24 karat, ngapain dia tanya sama aku? Terus ku jawab lah, di bawah parat sana kau beli emas, ku bilang, pala aku. Alah, emas-emas bekalnya itu yang dipakai dia yang harga 10 ribu. Nampak aku semalam dia dipajak, beli-beli kelabu-kelabu mitasi sama abang-abang itu. Ih, tapi kayaknya yang dipakai dia itu gak mitasi, Tar. Orang nampak kilat kok dari jauh. Jangan salah kau, mitasi sekarang mirip kali sama aslinya, susah bedainnya. Kau siramkan aja lah si Sinta itu pakai kaporit, pasti putih tuh rantainya, yakin kali aku. Iya juga sih, si Sinta ini pun bukannya kaya kali, biasa aja nya ekonominya. Kadang kalau beli beras pun suka ngutang kok. Tinggal kok laki dia kemana, kok gak nampak-nampak. Gak tahu kok laki dia jadi bede besar sekarang di Mangkubumi. Kan ketangkap baru-baru ini, setengah mati dipukul 5 polisi, sampai berdarah-darah bibirnya. Iya, kok tau dari mana dia ketangkap? Tahu lah aku, mulu-mulu orang sini kan tukang menceritai orang semua. Kalau daib orang, cepat kali sampai ke kuping orang ini. Teruslah itu diceritai dari mulut ke mulut, sampai lah ke aku. Makanya aku tahu. Kok gak ada yang bilang sama aku ya? Kapan itu kejadiannya? Itulah, makanya kok jangan si pegang telur laki kau aja di rumah. Kayak mana kau mendapat info? Sekali-sekali keluar kau keliling gang ini, biar tahu kau gosip-gosip itu. Kalau kau nampak ada ibu-ibu berdiri depan rumah, pura-pura aja kau basa-basi, kak, masa apa? Orang-orang sini kan tentang diajak cakap. Langsung lah itu semua aib-aib orang diceritai sama kau kan? Kayak gitu caranya, aku aja kayak gitu. Kalau nggak update aku gosip-gosip terbaru di sini. Enak kalian ya, siang-siang kayak gini cerita-cerita. Daripada kalian kayak gini nggak ada kerjanya, mending kalian cari kerja biar bisa beli emas kalian nanti lebaran. Nggak merah-merah lah kalian tuh nanti kalau nggak pakai emas. Kalau kami ya sekeluarga dari lahir pas keluar dari perut udah pakai emas semua. Kok bisa gitu ya? Emasnya emas luar negeri pula itu. Apa karena kami sekeluarga rajin sembahyang itu ya? Oh iya, pakai emas dari lahir. Tapi kok tahu aku ya, dengar-dengar dari orang sini, katanya kok pakai emas dari hasil laki kau jual narkoba. Bukan mulut aku yang bilang ya, ada orang sana yang bilang. Sejak kapan laki aku kayak gitu? Pandai kali mulut kau. Aku beli emas dari hasil baca novel Divizo, biar kau tahu ya. Aku lagi baca novel nih, Divizo novel. Kalian tahu nggak, Divizo sekarang bisa ngasilin uang loh. Kalau kita baca lebih banyak, uang yang kita dapat pun bisa lebih banyak. Mau itu entah kalian baca waktu rebahan, waktu liburan, waktu galau pun bisa dapat uang. Gampang kali kan? Gratis, menghibur, apalagi untuk pengguna baru. Cukup daftar akun Divizo, bisa langsung dapat uang loh. Mau kayak aku kalian? Yaudah, download Divizo novel dan tekan koin emas, lalu dapatkan uang dengan mudah. Iya, enak kali ya, dari baca novel aja bisa dapat duit. Pantes loh kok bisa bolak-balik beli emas. Aku mau download juga lah. Iya dong, Divizo gitu loh. Makanya mulut kalian gak salah-salah cakap. Malu kan kok udah tau kayak gini. Udahlah ya, nyonya mau pergi dulu. Mau stok emas lagi lah ini kayaknya. Yang ini udah model lama rasaku. Bye. Aduh, gatal bawaku. Sini lah dulu sayang, cepet kali pulang. Dengar-dengar kata laki kau ketangkap, masuk Poltabes hukuman 5 tahun. Aduh, kasihan kalah ya tinggal sendiri. Gak terjamah lah bawa itu ya. Awas berkerak. Mir, kok kenapa kok ketawa-ketawa sendiri gitu? Ini loh, aku dapat kenalan dari aplikasi, namanya Bang Uden. Ganteng kali kok, tengoklah si spek pula itu badannya. Lumayan lah, berurat ini kayaknya. Berurat apanya? Tangannya lah, kalau orang si spek kan tangannya berurat. Oh iya ya, kok diam dulu ya, aku mau telepon dia bentar. Halo Bang. Ih, ganteng kali aku tengok profil abang, orang mana Bang? Orang ayahanda, dek. Oh, orang ayahanda, dekat lah kita Bang, aku orang Punak loh. Oh iya? Iya Bang, jumpaan yuk Bang. Gemes loh aku lihat badan abang kotak-kotak gitu, pengen pegang. Jumpaan? Nanti-nantilah deh, abang sibuk. Iya ayolah Bang, nanti aku yang traktiri loh, gak usah malu-malu. Duh, kayak mana ya? Udah ayo, banyak mikir pun abang ini. Yaudah jam-jam tigaan lah ya, malam abang gak bisa mau kerja soalnya. Yes! Yaudah gak apa-apa Bang, aku siap-siap dulu kalau gitu ya. Oke, udah ya. Tunggu Bang, sekarang aku panggilnya Baby ya, kita kan udah pacaran, boleh kan? Baby Bang, geli aku dengarnya. Baru 2 jam kenal padahal, tapi kok alay gini ya? Boleh kan aku panggil Baby Bang? Hah? Boleh-boleh, udahlah ya. Iya Baby, bye. Ih, gerem lah aku dengar suara dia, pingin ku giget rasanya kau Bang. Tapi kok dilihat dari profilnya cantik sih, moga aja lah gak beda sama aslinya. Sini ku make upin kau Mir, biar cantik, cerah, glowing kayak matahari mukamu. Iya cepatlah, aku udah gak sabar mau jumpa dia. Dah cantik kan? Pergilah kau sana, nanti kelamaan udah 2:30 ini. Mana tengok kaca lah dulu. Ih cantiknya, lebih biar aku udah kayak Kylie Jenner. Geraklah aku udah gak tahan, gatal kali bawa aku ini. Mana Bang itu ya? Katanya di kafe. Ih itulah kayaknya yang jaket hitam. Baby! Loh, ini orangnya? Kok beda kali sama aslinya? Di sini putih, bersih, cantik kayak Barbie. Ini kok muka sama lehernya kayak kopi susu. Ih ngeri kali apil terigen ini, ketipu aku. Baliklah aku kayak gini, serem kali aku nengok mukanya, hancur kali, Wak. Bang, kok lari? Kenapa dia?
Gak ada yang salahnya dari muka aku. Cantik kok. Apa kurangnya aku di dalam hidupmu hingga kau curangi aku. Mir, si Agil ganteng kali ya. Ngidam apa mamanya pas dalam perut ya? Biasa aja sih, menang manis doang rasaku. Masih lebih ganteng lagi Hendra kalau aku bilang. Paket komplit dia itu. Udah manis, putih, tinggi, kekar, besar lagi. Ih, gak suka aku Hendra itu, ngeri nengok badannya. Kayak over gitu sih speknya, takut pula aku. Justru yang kayak gitu lah yang enak. Kalau kita diganggu sikit sama orang di Smackdown sama dia, terjamin keselamatan kita. Bodoh kau. Iya sih, tapi selera orang kan beda-beda. Kalau aku pribadi sih geli punya cowok kayak gitu. Mending aku gak usah pacaran sekalian kok dapat model-model kayak si Hendra. Tapi kalau tadi kau bilang Agil, bisa ngecas aku nengok dia. Tipe-tipe aku kali tuh, jakunnya ya ampun. Oh, dia pun pilih-pilih laris. Mana mungkin model-model kayak kau gini dipacari dia. Secara dia dari keluarga mapan, bapaknya direktur. Andai kata lah kau pacaran sama dia ketahuan bapaknya, apa gak jijik bapaknya ditengok pacaran anaknya kayak gini jelek. Udah hitam, miskin, hidup lagi. Kau biaya orang kok gak sadar diri anjing. Macam senang kali hidup kau. Tukang jual kopi lah mamak kau. Sadar kau. Lain kali kau mau bilangnya orang itu, kita tengok dulu kehidupan kita kayak mana. Kalau kita udah beres gak apa-apa kita bilangnya orang. Indah miskin, teriak miskin, gak malu kau. Untuk apa aku malu? Orang kuat telanjang kok. Kau yang seharusnya malu. Muka kau standar, yang kau kejar si Agil. Ketinggian itu kau namanya.